bawa Chester ketemu Esther sama Jinora. Sekarang kita udah di wilayah Esther Jinora. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian teman-teman lancar. Chesternya kaget. Kita lihat guys. Jinora lihat Jinora tuh lihat. Insting ngebunuh guys. Tuh lihat Jinora tuh. Kamu nggak tahu mau diterkam ya? Hah? Jinora parah. Kamu nggak tahu bahaya Chester. Itu harimau. Oke, halo teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya mohon maaf nih, muka gue kalau ada hancur jerawatan karena transisi pindah obat, lagi perawatan jadi katanya keluar dulu jerawatnya. Mungkin teman-teman kalau ada yang bisa bantu jerawat gue, cara ngilanginnya gimana? Komen di bawah. Absurd banget ya tiba-tiba ngomongin jerawat. Tapi ya emang gue sekarang lagi masalah dengan jerawat, enggak tahu kenapa. Semenjak corona karena pakai masker katanya lembab dan lain-lain iritasi jadi gue. Ya apa sih? Ini bukan konten tentang jerawat. Jadi hari-hari ini tuh gue mau bikin konten bawa Chester ketemu Esther sama Jinora. What? Karena Chester udah agak besar nih di sini dan enggak mungkin Chester kan diam di kandang mulu, enggak mungkin dibawa keluar doang, pasti main ke dalam rumah juga. Nah, sekarang kita mau lihat reaksi gimana kalau Chester ketemu Esther dan Jinora dengan posisi yang aman, enggak ada yang disakiti, enggak ada yang dirugikan. Oke? Okay? Halo Chester. Halo baby boy. Masya Allah, yang manja banget enak kamu. Oh. Kita bawa dulu Chester keluar dan kita lihat reaksi gimana sih Chester ketemu Chester dan Jinora dan gimana reaksi mereka juga ketemu Chester. Oke, teman-teman, ini pasti heboh sih, makanya gua tuh kalau main sama Chester udah pakai baju kotor dan hancur, jadi gua pakai baju ini aja siap tempur gitu teman-teman. Chester, kamu tahu kan kalau mau keluar harus ngapain biar boleh keluar, gimana obediensinya? Pokoknya gua gak akan ngasih Chester keluar kalau dia masih heboh. Harus chill. Chester, no? 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 No, Chester? Wow! Nah, gitu boy, bisa. Kan bisa kalau itu. Wah, iya kan? Kamu tuh gak kayak gak ketemu lama, padahal setiap hari juga ketemu, setiap hari juga main. Iya, sayang. Ini tingginya udah setinggi gue. Enggak sih, hampir. Udah setinggi gini, 5 bulan. Ini serigala setinggi gini. Ceritanya gue diserang sama serigala jahat dan besar dan berbahaya. Ya sudah, ampun. Aduh, kaki dikit. Aduh. Oh, ah. Aduh. Ya aduh, anjing kustum. Enggak mau. Tolongin. Ayo saya. Sakit-sakit, makanya kamu diam santai, chill. Tobat. Karena giginya nggak gigit sih, cuma giginya kebentur kepala. Sakit. Udah cukup gue actingnya. Aduh, saatnya ketemuin dia sama si Sanjibara. Ya sekarang kamu mau ketemu Esther Jinora loh. Siap gak? Siap ya? Kenalin deh, ketemu doang ya. Kita lihat reaksinya gimana nih, Chester ketemu Esther Jinora. Ya. No? Gila, kebayangkan ini baru tenaga serigala, gimana kalau anak harimau yang segede gini lebih parah dan nanti lebih besar jauh.
terus juga kukunya. Sit. Sit. Oke, teman-teman, tuh lihat. Sekarang kita udah di wilayah San Jinora. San Jinora masih ngeliatin. Kalau Esan mah kayak malas-malas, kalau Jinora udah ngendap-ngendap mau nyerang ya. Kalau Jinora kayak gitu. Mau nyerang dia posisinya. Temenin pelan-pelan. Tujuannya buat apa? Tujuannya biar dia tahu, soalnya kan dia tinggal di sini bareng-bareng. Karena dia pasti jalan-jalan nggak di depan doang. Jadi dibiasain, nggak biasain sih. Ya Chesternya biar nggak takut, Jinora juga biar cuek lama-lama ketemu sama serigala gitu, udah nggak aneh. Oke? Okay? Chester. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana teman-teman, lancar? Mohon gue. Jinora, Chester. Lihat gua bawa apa? Tuh, lihat Jinora, buset! Langsung nyerang, Jinora parah sih. Chester juga kaget. Kamu ngapain situ? Gak boleh. Lihat Jinora. Masih Jinora. Lihat Jinora. Tuh, Jinora penasaran, Chester kan gak tau bahaya guys. Chester tuh antara berani dan gak tau bahaya itu beda tipis. Jangan lupa pelan-pelan ya. Kita jalan dulu dikit-dikit Ches. Jalan dulu. Jinora ngikutin. Oke teman-teman, jadi sekarang gue liatin dulu perkenalannya santai nih. Dibatasi dengan pagar, dua pagar. Biar gak langsung kaget Chesternya, Jinora juga biar gak terlalu beringas. Chill dulu pelan-pelan. Kalau udah lebih tenang kita ntar ke dalam biar ketemu lebih dekat, oke? Ya pasti ini aman guys, gak ada yang sakiti, gak ada yang dalam bahaya. Tenang. Dan dulunya udah sama-sama divaksin ya, jadi nggak akan saling nular penyakit. Oke guys, kita langsung bawa ke dalam. Itu kita lihat reaksinya lebih dekat. Chester mau ngajak main atau bahaya? Chesternya kaget. Ya. Tenang pelan-pelan guys. Kita lihat guys. Jinora lihat, Jinora tuh lihat. Insting membunuh ya. Tuh lihat Jinora tuh. Tadi dengan takut. Ulur lagi dikit-dikit. Ya emang Jinora tuh si pembunuhnya masih ada dibanding Esan, lihat yang mager aja ya sama Chill. Kamu kena malah ngajak main gimana sih? Itu harimau. Itu harimau loh boy. Itu harimau ya. Itu bahaya lah buat kamu, gak boleh terlalu dekat. Kita temen lagi guys. Lihat reaksinya gimana. Kita nggak maksa ya, kalau sisa takut ya udah, tidak ada yang sakiti dan tidak ada yang dalam bahaya dalam vlog ini hanya kita melihat reaksi. Pasti pada penasaran juga reaksinya gimana sih kalau Jinora ketemu Chester. Kalau sama udah cuek, udah selamat. Kalau Chester gimana ke Jinora? Secara Jinora itu paling tinggi insting membunuhnya masih ada. Nih, Jinora menjauh nih, ngendap-ngendap dia. Oke, pindah-pindah tuh, lihat dulu. Kamu gak tahu mau diterkam ya? Hah? Jinora parah. Kamu gak tahu bahaya, Chester. Itu harimau. Iya, tuh kan takut kan. Yaudah, takut. Kayak
Oke. Oke, teman-teman udah jalan juga. Kalian lihat kan reaksinya gimana Jinora ketemu Chester? Kan juga gimana reaksinya? Rasanya lebih cuek. Di atas. Bull, males. Kayak bodo amat ya sama. Kalau Jinora mau rekam jelas ya. Jinora mah insting membunuhnya masih ada. Chesternya ngajak main. Jinora mau ngebunuh. Ngajak main dia. Kita tahu. Oke teman-teman, udah lihat kan reaksinya Chester ketemu Jinora gimana? Kalau Essen kayaknya masih bodo amat, ntar harus diisolasi. Jadi Jinora dalam Essen biar sendiri mungkin ada reaksi ya. Kalau sekarang Essen merasa terwakili ada Jinora buat ngejagain wilayahnya atau teritorialnya. Oke teman-teman, kalau kalian suka vlognya jangan lupa di like, comment, subscribe dan share. Tombol subscribe di sini wajib banget, subscribe sekarang. Ini juga ada like, juga di klik, komen di bawah sama share juga di bawah. Oke, see you next video teman-teman. Bye. Aku bener. Kerjain sama Ricis. Bilang katanya aku mau dijodohin sama Pangeran Sultan Bandung. Oh, bukan wanita. Kan wanita itu senyatanya wanita suka pria. Tapi akan kita buktikan dalam Tiger Cage ya kan? Iya, oke. Oke, kita buktiin suaranya. Suaranya ya bener. Kak, yang penting kami semua setuju kalau kakak kawin sama dia. Semoga PDKT-nya berhasil. Ya, kau. Aku takut. Nah lo, kita lihat suaranya lebih ngebas Kak Lu Cinta atau Esya, kita lihat. Udah ya nak, nah udah kita tuh cocoknya jadi adik kakak aja ya. Udah ya, aku udah hantuk kaya, aku jadi tunggal waria. Esang senang. Dikasih pinggir lo. Esang. Disangai jenggot, jangan dong. Hei! Esan! Iya, Esan suka sama kakak! Esan suka sama kakak! Gak bisa! Tau gak sih ini? Ya, apa sih? Aku tuh ngerasa ke nyawa aku udah kayak dojong-dojong. Takut, tau gak sih? Gara-gara lu cinta jadi kue setang bencang.